misalkan buat untuk alat dan bahannya bisa dilihat sendiri. Di sini ada puding. Nah, dan di sini ada mangga, ada melon, ada jeruk, ada apel, ada pir, ada keju. Nah, dan untuk sausnya kita menggabungkan antara yogurt dan mayonnaise. Nah, untuk langkah selanjutnya kita campurkan ya semua buah-buahannya masuk ke sini, disatukan dengan puding. Kita pindahkan ya ke tempat yang lebih besar karena ini bahan-bahannya agak banyak. Nah, ini untuk hasil akhirnya dari kami anak rumah yatim Cemara.